Teman-teman enjoy, kali ini mobil satuan lagi dan Eropa. Kalau kemarin Jepang, kali ini Eropa. Jadi kalian yang mau titip jual Jepang, Eropa, Amerika, Cina, mau apapun, kita sikat. Kita promosiin di channel YouTube Hari Fadilah biar teman-teman enjoy semua bisa nikmatin mobil ini, lalu beli langsung hubungi ke Hari Fadilah. Sekali lagi, kalau nomornya sudah nggak ada, berarti mobilnya udah laku. Nah, kalian tinggal lihat postingan berikutnya, boleh di konten yang keliling showroom atau yang mobil satuan. Seperti yang ada di belakang saya ini, ada mobil Eropa keluaran dari BMW. BMW 520i Automatic Luxury tahun 2013. CC 2000, bensin, warnanya hitam metalik. Surat-suratnya ini wilayah Jakarta Selatan. Nomornya ganjil, namanya nama perorangan. Kalau kalian tanya berapa pajaknya, ini kondisi tangan kedua sudah balik nama, tapi ini pajak per tahunnya kena kurang lebih sekitar 10.278.000. Pajaknya 10.278.000. Penasaran harganya? Sebelum saya kasih tahu harganya, saya akan ajak kalian untuk lihat kondisi fisiknya dari eksterior sampai interior, bahkan sampai mesinnya. Kita cek bareng-bareng. Selamat menonton teman-teman dan enjoy. Untuk odometernya ini, dia sekitar 45.000 miles ongoing. Tapi tenang aja, service record 2013. Service record. Mesin semuanya aman, tapi kalau saya bilang aman, kalian nggak percaya, kalian boleh general check up langsung ke BMW-nya. Yang penting nanti negonya langsung sama Harif, nanti saya ajak ketemu sama yang punya barangnya. Mobil benar-benar seger, sudah pakai peredam juga ya. Mobil warna hitam, ini nggak ada penyok-penyok, lecet-lecet, semuanya aman. Jadi keluar dari sini, kalian tinggal pakai jalan-jalan aja. Bannya juga tebal, velgnya juga masih velg standaran. Masih relatif aman semua, cuman dia ini ya, di spion dia belum ada lampu sennya nih. Belum pakai telang air juga, antenanya udah surfing antena nih. Bodi samping, semuanya aman. Mulus, kita lihat duduk di bagian passenger depan. Nah, dalamnya ini dia bed ya. Ini dia di bangku passenger depan, dia pengaturannya elektrik. Tuh, elektriknya juga masih berfungsi. Tuh, semuanya masih berfungsi dengan baik untuk pengaturan bangku elektriknya. Nih, biasalah. Console box, ini wooden panel dan di sini wooden panel, ini juga bersih semua untuk bagian pintunya. Sama di baris kedua juga nih, kita lihat baris kedua ya. Jadi kondisinya benar-benar masih segar. Tuh. Keluar dari sini juga nggak perlu kalian salon-salon lagi, nggak perlu vakum-vakum lagi, benar-benar mobilnya udah steril, bersih, benar-benar tinggal jalan. Ada ini juga nih, untuk baris yang tengahnya dia bisa difungsikan, ini untuk armrest nih. Tuh. Untuk cup holder taruh botol minuman, standar, ini untuk pengaturan AC. Pengaturan AC, dan ini untuk lampu baca nih. Tuh. Tinggal difungsikan aja lampu bacanya. Kita coba kelilingin mobil ini, kita coba cek bagasinya ya. Untuk tampilan belakang juga kondisinya benar-benar mulus. Emblem 520i-nya juga masih ada. Ini kalau untuk buka bagasinya nih, dia ada dari pengaturan dari remote-nya langsung atau dari depan bagian supir. Kita pencet yang lama, tekan yang lama, langsung kebuka. Bagasinya luas, bersih, benar-benar masih standarannya banget. Tuh, kalau kita lihat sisi-sisi ini juga ya, aman semua ya. Nggak pernah tabrakan atau ada benturan, relatif aman semua. Tapi kalau untuk nutup, masih manual guys. Masih manual. Dan harganya, harga mobil ini dibanderol, sebentar, kita masuk dulu ke dalam. Karena ini panas banget. Di bagian driver, semua panel-panelnya juga berfungsi dengan baik. Tapi kalau kalian yang penasaran,
Nanti kalian bisa coba untuk test drive, yang penting harganya cocok dulu. Harganya untuk 2013 ini kita bandrol dengan harga 335 juta. Kita intip dulu harganya biar nggak salah. Kalau salah nanti saya nanggung harganya. Iya betul, 335 juta harganya ya, 335 juta itu untuk harga cash. Luar daerah, wilayah manapun, kabarin aja nanti negosiasinya langsung sama Harif Fadilah. Yang penting yang serius aja yang hubungin Harif Fadilah, nomornya nanti ada di deskripsi, ada juga di kolom komentar. Tapi balik lagi, kalau unitnya sudah laku, saya pastikan nomornya sudah hilang, jadi kalian tinggal nikmati fisik video mobil ini ya. Sunroof, semuanya masih berfungsi, ini kita coba nyalain. Odometernya 45.000 miles. Ini untuk sunroof ya, kita coba ya. Ini sunroof juga masih berfungsi, tuh. Masih berfungsi dengan baik. Kita lihat lagi. Ini nutupnya. Jadi masih sangat-sangat berfungsi dengan baik. Nah, ini semuanya masih mulus, tuh. Ini untuk konsol box di sini, ini untuk remote-nya semuanya juga masih lengkap untuk pengaturan audio. Ya, ini kalau misalnya mengenai produk knowledge-nya, kalian bisa lihat di YouTube. Ada Bi Channel, ada Ridwan Hanif, Fitra Eri, Omobi, AutoNetMax, atau AutoDriver yang mereka lebih proper untuk menjelaskan mengenai produk knowledge-nya. Tapi saya hanya mau kasih lihat fisik mobil ini sebelum mobil ini jual. Jadi sekali lagi, ini tahun 2013, odometernya 45.000 miles, pajaknya aktif sampai April 2021. Nah, buat info detailnya, kalau kalian mau beli, silahkan hubungin Harif Fadilah. Nomornya ada di deskripsi, harga jualnya 335 juta cash. Nego, only cash ya. Nego sampai jadi. Yang serius aja, silahkan kontak ke Harif Fadilah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bungkus mobil impian kalian di channel YouTube Harif Fadilah. Terima kasih teman-teman, dan enjoy!